Bagaimana hukumnya mendengarkan dan menggunakan alat musik menurut Islam? Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nama kitabnya Min Fiqhid Daulah. Nama kitabnya Fiqhul Musiqa Wal Aghani. Sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, penerbit Gema Insani Press. Al-ghina mithlul kalam. Musik itu sama macam kalam, cakap, ngomong. Kalau ngingat mati, ajak perang jihad fisabilillah, boleh. Tapi kalau musik mengajak berzina, musik ngajak bunuh diri, dulu ada musik kalau kita dengar bawaan kita mau mati aja, habis itu kita pun bunuh diri, tak boleh. Musik ngajak berzina, cinta satu malam, tak boleh. Tapi kalau ngajak ingat mati boleh. Orang kaya mati, orang miskin mati, boleh. Bila Israel datang memanggil, boleh. Tapi jangan dinyanyikan waktu acara pernikahan.